Sudah ada Allah Habib membarakan memberikan tausiah buat kita semuanya. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, wabil khusus para habaib, para asatir, khusus yang hadir di tengah-tengah kita, Ad-Da'ilullah Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf, kita doakan beliau panjang umur. Juga ada Al-Habib Hussein bin Alwi Al-Attas, juga Habib Saleh bin Muhammad Al-Baqir Al-Attas, sahibul majlis Majlis Ar-Rubat Al-Ustaz G. Haji Abdul Aziz, semua yang hadir pada malam ini, InsyaAllah Allah masukkan kita ke surganya. Amin. Karena ini adalah acara syukuran atas nikmat yang terbesar, yaitu lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah berfirman, di saat kita bersyukur tidak ada azab lagi. Jadi tidak salah saya katakan, yang insya Allah yang hadir mensyukuri lahir Nabi dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Qur'an disebut, "Ma yafa'allahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Untuk apa lagi Allah menyiksa kamu? In syakartum, apabila kamu telah bersyukur, wa amantum, dan beriman. Di sini Allah menaruh iman di belakang. Rupanya ada orang beriman kepada Allah tidak selamat dari azabnya karena mereka tidak mensyukuri kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupanya ayat ini menyindir orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ini beriman kepada Allah. Mereka bertakwa. Mereka mempercayai kitab Allah, Taurat. Dan bahkan mereka sebelum kelahiran Nabi sudah kumpul di kota Yathrib yang sekarang namanya Madinah. Mereka datang dari mana-mana, beratus-ratus tahun sebelum beliau diutus, sebelum Nabi lahir. Di Madinah ada penduduk asli dari kabilah Aus dan Khazraj. Ada bangsa Arab yang masih kafir. Kesian bangsa Arab, selalu ditakut-takuti, diancam. Tidak lama lagi Nabi akhir zaman datang, mana dia memimpin kita, memerangi kamu, kamu bakal dibunuh, dibantai seperti kaum Samud, kaum Ad. Itu ancaman Yahudi kepada penduduk Madinah. Penduduk Madinah ini bangsa ummi, tidak punya kitab, tidak tahu apa-apa. Mereka cuma dapat kabar tentang Nabi dari orang Yahudi. Nah, pada waktu itu orang Yahudi di saat dia berdoa, dia menyebut nama Nabi. Ini namanya tawassul. Mereka bertawassul. Allahumma bihaqqin Nabi. Ya Allah,
berkah nabimu yang kau utus pada akhir zaman. Allahumma ansurna. Allah beri mereka kemenangan di dalam peperangannya. Di saat dia nyebut nama nabi dalam doa. Cuman begitu nabi sudah lahir, sudah datang, mereka berbalik menolak. Karena nabi yang mereka tunggu bukan dari bangsa Bani Israel. Inilah alasannya mereka yang tadinya menunggu berbalik menolak. Jadi mereka tidak menyenangi lagi kelahiran nabi. Mereka tidak senang lagi dengan kelahiran nabi. Sehingga mereka iman yang ada padanya tidak punya nilai lagi. Imannya tidak diterima lagi oleh Allah. Ilmunya mereka dipanggil dengan ahli kitab. Ibadahnya tidak berguna lagi. Rupanya semua ini disebabkan adanya kebencian kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kehadiran kita malam ini panggilan cinta. Ini adalah amal yang paling baik yang kita bawa menghadap Allah di hari kiamat. Dengan dalil nanti kita lihat, kenapa saya katakan bahwa kecintaan kita pada Nabi itu amal paling baik. Tidak ada duanya lagi. Karena orang Yahudi, di saat mereka menolak Nabi sudah, tapi sudah kelanjur tinggal di Madinah bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dulu mereka bertawassul dengan nama Nabi, tapi berbalik. Allah mengecam mereka, wa kanu min qablu yastafihuna 'alal ladina kafaru. Mereka sebelumnya meminta kemenangan, meminta keberhasilan dengan nama Nabi. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Jadi begitu Nabi sudah lahir, sudah datang, mereka kafir. Fala'natullah 'alal kafirin. Allah melaknat mereka. Tapi dari satu sisi mereka beriman. Nah, di sini mereka bersama Nabi di Madinah. Hidup. Terjadi kesepakatan. Apabila ada musuh dari luar yang menyerang Madinah, mereka punya kesepakatan dengan Nabi, kita sama-sama mengatasi. Nah, di sini terjadi pengkhianatan. Karena memang benci. Orang kalau sudah benci susah. Ainur ridho an kulli aibin kalila wa ainus suhud tubil masawiyah. Jadi pandangan benci ini nanti apapun yang Nabi lakukan menurut dia sudah tidak ada yang baik. Ketika Nabi diserang orang Mekah, orang kafir Mekah di perang Ahzab, Yahudi yang diharap membantu Nabi dalam mengatasi serangan orang kafir, dari belakang dia mendukung orang kafir Mekah memerangi Nabi. Ugdon, karena ada kebencian. Nah, di sini kita lihat Allah menurunkan Al-Quran bagi mereka-mereka yang memihak. Wa kanu, mereka orang-orang Yahudi, yatawallawna alladzina kafaru, menjadikan orang kafir didukung, dibela, memerangi Nabi, bukan. Babi sama kodamat lahum amtusuhu. Kebenciannya pada Nabi itulah amal yang paling jelek yang dia bawa ke akhirat. Jadi berarti cinta Nabi amal yang paling baik yang kita bawa menghadap Allah di hari kiamat. Karena cinta Nabi ini membuat dosa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memang betul. Kita kalau senang sama orang, salah apa aja baik, betul enggak? Ya. Tertutup itu salahnya. Karena kita senang. Begitu juga Allah. Di saat melihat hambanya mencintai kekasihnya. Karena kelahiran Nabi ini yang pertama gembira adalah Allah. Ya. Allah mengutus Maryam bin
Imran menghadiri kelahiran Nabi. Asia, istri Fir'aun, wanita surga yang luar biasa, hadir menyaksikan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua bergembira karena Allah yang memulai kegembiraan. Fahtazzal arsu taraban wastibshara. Ini ungkapan gembira Allah sehingga langit dihias. Wazdadal kursi, kursi singgasananya dihias. Ini ungkapan, ini takbirul farah. Allah menginginkan dari kita di saat kita mendapat nikmat, kita terlihat gembira. Ini kegembiraan. Wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis, tahdis, ikhbar. Biar orang pada lihat, mau yang musuh, mau yang siapa, biar dia lihat bahwa kita gembira atas lahirnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah takbir, penampakan, syiar. Karena amal ada dua, ada amal nggak perlu dilihat orang. Mungkin amal tahajud kali apa itu tidak perlu orang tahu. Tapi ini harus, harus orang menyaksikan, orang melihat. Karena ini yang diinginkan oleh Allah. Bahkan kita diminta dengan lahir Nabi, kedatangan Nabi, harus lebih gembira di saat kita mendapatkan dunia. Kita dapat dunia, kita gembira. Pangkat naik, gembira. Rizki nambah, gembira. Ini apa aja kegembiraan. Katakan dalam Al-Quran, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul, datakan, katakan bahwa dengan datangnya fadl, kita sekarang jadi mulia. Dulu kita enggak punya sebutan, kita enggak punya apa-apa. Yang mulia itu Bani Israel, karena dia yang mengetahui keberadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi alhamdulillah, kita menjadi umatnya, kita jadi mulia. Lamma da Allah da'ina bi akramir rusul kunna akramal umam. Ketika Allah sudah menetapkan, mengumumkan bahwa beliau adalah paling mulianya Rasul, kita otomatis menjadi umat paling mulia. Ini fadl wa bi rahmatihi, Allah beri kita rahmat dengannya. Fabidzalika falyafrahu, maka dengan itulah mereka diminta gembira. Tampakkan kegembiraan. Huwa khairum mimma yajma'un, lebih baik dari gembira yang kita kumpulkan dari dunia ini. Di mana-mana orang di saat dunia bertambah ada kegembiraan. Allah katakan, gembiramu pada Nabi harus lebih dibanding gembira kamu menerima keduniaan. Hadirin yang dimuliakan Allah, sekarang insya Allah kita menemukan kebenaran. Inilah agama sebenarnya. Ad-din huwal mahabbah. Hakikat agama itu cinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jangan kaget, agama bukan cinta Allah. Karena cinta Allah kita dibarengi Yahudi, Nasrani. Coba baca Quran. Orang Yahudi mengaku cinta Allah, orang Nasrani mengaku cinta Allah. Tapi mereka ada kebencian pada Nabi, mereka ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi ayat menyatakan ketika Yahudi ada kebencian kepada beliau, Allah katakan, bisama qaddamat, itulah amal yang paling jelek yang dia bawa ke akhirat. Ada lagi satu masalah. Ada hadis menyebut bahwa orang akan keluar dari neraka kalau ada iman setitik. Yakhruju minan nar man kana fi qalbi mithqala habbatin min iman. Ini orang Yahudi beriman kepada Allah, percaya semuanya, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, kepada Nabi Musa. Cuma ada penolakan pada Nabi, dia enggak mau nerima. Ya, nu'minu bima unzila ilaina wa nakfuru bima wara'ahu. Kata mereka, kita hanya mau beriman yang turun kepada kita, itu Taurat dan Nabi Musa, dan dia tidak mau lagi setelahnya. Berarti dia beriman. Dikatakan orang beriman nanti keluar dari neraka.
Tapi di sini karena ada kebencian pada Nabi, disekat. Saat Allah mengatakan babi sama qaddamat, paling jelek amal yang dia lakukan, ansafitullah, dia bikin marah Allah, wabil adabihum khalidun, di neraka dia kekal. Orang beriman kekal di neraka karena dia ada kebencian pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak salah kalau kita katakan agama itu cinta Nabi, ya. Ini dari Allah sendiri, Allah yang menginginkan ini semuanya. Bahkan di saat rahmat yang Allah turunkan kepada seluruh manusia, semua pada berharap wa rahmati wasi'at kulli syai, rahmatku ini meliput semuanya, kata Allah. Bahasa aku juhalil ladina yattaqun, saya tulis rahmatku bagi mereka yang bertakwa. Wa yu'tuna zakat, mengeluarkan zakat, walladina hum bi ayatina yu'minun, pada ayatku beriman. Yahudi Nasrani merasa dapat rahmat karena dia merasa beriman juga, percaya kepada Allah, kitab yang ini Taurat, yang ini Injil, dua-duanya kitab Allah. Mereka berharap rahmat, lalu disekat. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyal ummi, ternyata yang dapat rahmat hanyalah mereka yang mengikuti an-nabiyil ummi, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi yajidunahu maktuban indahum, mereka dapati nabi tertulis di kitabnya. Ya'muruhum bil ma'ruf, jadi aktivitas kegiatan nabi hanya mengajak orang untuk berbuat baik. Wa yanhahum 'anil munkar wa yadau 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Dan datangnya nabi, Allah meringankan beban yang berat yang menimpa umat dahulu. Salah satu orang dahulu tuh baru rencana dosa udah ditulis oleh Allah, ditulis lagi di depan pintunya. Kalau kita tidak, Allah meringankan. Selama belum dilakukan, tidak ditulis. Bahkan dilakukan pun masih diberi kesempatan, mungkin dia akan bertaubat. Ini usir yang diturunkan oleh Allah kepada kita. Nah, di sini Allah mengeluarkan dirinya. Ya, falladzina amanu bihi, yang beriman kepadanya, kepada Nabi kita Muhammad, itu yang selamat. Kepada Allah enggak. Yang beriman kepada Allah, enggak beriman pada Nabi, enggak selamat. Ya, ini Allah yang menetapkan. Ini namanya Allah mengeluarkan dirinya. Wa azzaruhu, memuliakannya. Yang memuliakan Allah, enggak memuliakan Nabi, enggak dapat apa-apa juga. Yang mengatakan udah, ya, silahkan. Bagaimana sekarang ketetapan dari ini? Itulah sebabnya orang Yahudi, maaf ya, mereka juga sholat. Cuman orang Yahudi ada sombong, kalau sholat enggak mau sujud ke tanah, ke tembok. Ya, kalau nggak percaya kita ke Palestina, Yahudi tuh pada jocorin mukanya ke tembok. Jadi dia nggak mau sujud ke bawah, tapi dia sholat menurut dia. Nah, dia sholat untuk Allah, nggak mau lagi sama Nabi. Allah sebagai musyari'il a'zam, pencetus syariat. Sholat kalau nama Nabi tidak disebut, tidak sah sholat kita. Bagaimana sekarang? Ibadah kepada Allah, ya, sholat ibadah kepada Allah, cuman ingat nama Nabi tidak disebut di dalamnya, gak sah. Bahkan gak boleh pakai domir, Yahudi licik. Jadi kalau dia mengatakan Allahumma sholli alaih, dilariin ke Nabi Musa. Dari kaku itu Yahudi tuh. Makanya di dalam sholat gak boleh kita baca sholawat pakai domir, Allahumma sholli alaih, gak boleh, harus nama Nabi keluar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nama itu harus keluar, baru sholat kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa azzaruhu, memuliakannya. Wa nasaruhu, harus kita punya bagian untuk menolong nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita angkat dia punya nama. Itulah sebabnya semua perintah-perintah yang ada selama berkaitan dengan Nabi, Allah yang mulai.
Di saat kita disuruh sholat, disuruh puasa, enggak ada kaitannya dengan Allah. Allah enggak melakukan itu semua. Tapi di saat ada kaitannya dengan Nabi, Allah yang mulai. Kita diperintah sholawat, Allah yang memulai. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Baru kita diajak oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi. Kita diminta oleh Allah mengangkat nama Nabi. Wa rafa'na laka dzikra, kami angkat sebutan namamu. Makanya nama Nabi enggak bakal turun lagi. Ya. Dari mana-mana azan berapa kali dikumandangkan. Seluruh dunia belum lagi sholawat kita terus. Nah itulah sebabnya ini ada kisah sedikit tentang ikhbar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kemuliaannya tidak akan putus selama-lamanya. Dulu ada seorang raja di Yaman, namanya Rabi'a bin Nasr. Raja ini bermimpi melihat ada api dari laut. Tapi subhanallah, raja ini mengumpulkan penakwil mimpi. Semalam saya mimpi membuat saya takut. Apa arti mimpiku? Kata penakwil, raja mimpi apa? Enggak, saya enggak mau cerita. Kalau memang kamu punya kelebihan, kamu tahu mimpi saya. Soalnya banyak tukang bohong tuh yang datang ke raja-raja dulu. Ya, ini enggak bisa dibohong. Kalau kamu yang hebat, kau tahu mimpi saya apa. Rupanya pada masa itu hanya dua orang yang bisa, karena ada komunikasi dengan jin. Jadi dulu jin bebas ke langit, istarohas sama, dia bisa mendengar berita, dia antar ke paranormal, ke dukun-dukun. Makanya mereka memberitakan. Tapi begitu Nabi lahir disekat. Di Quran disebut jin naik dapat lemparan kobaran api dari atas, tidak bisa lagi ke atas. Karena nanti wahyu berita dari langit hanya lewat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada lagi lewat yang lain. Ada dua orang namanya Syik dan Soti. Syik ini maaf enggak punya tangan, enggak punya kaki. Makanya dinamakan Syik separuh. Cuman hadirin jangan kaget. Dulu di Mekah ada satu orang dari Pakoni, dari Thailand. Sama sama itu tadi. Enggak punya kaki, enggak punya tangan. Cuman saya mikir bininya dua. Dua bininya. Takut lagi bininya sama dia. Minta maaf ya yang bininya atuh ya. Ini orang enggak punya kaki, enggak punya tangan. Istrinya dua. Itu dia gak punya apa-apa, jadi dia digendong sama istrinya, ditaruh di Masjidil Haram, duduk. Banyak orang yang kesian, kasih uang namanya kan. Itu bininya nungguin, tinggal ngode mata aja. Ini satu datang, besoknya yang satu lagi. Ya. Nah ini Syekh gak punya tangan, gak punya kaki. Tapi punya kelebihan. Waktu ditanya oleh Raja, siapa tadi? An-Nasr, Rabi Ibn Nasr. Raja semalam mimpi melihat api dari laut. Betul. Tak kulu kulu di jumjuma. Semua yang punya otak dimakan. Maknanya manusia. Berarti kambing, otak enggak. Ini pembantaian. Kulit hitam. Kata raja, betul saya mimpi. Raja gemeter. Ketakutan. Kata dia, ini kekuasaan kulit hitam di Yaman, karena nanti mungkin kita tahu juga Abraha ini berkulit hitam, yang mana dia ikut Romawi, beragama Nasrani, membangun gereja Al-Qalis untuk menyaingi Ka'bah, sehingga dia menyerang Ka'bah dengan tentara gajah. Ternyata Allah menghancurkan mereka, disebut dalam Al-Quran. Nah begitu raja ini mendengar kekuasaan kulit hitam, yadum am yang positif. Terus apa putus? Yang kote putus juga, berarti ada penggulingan. Dengan siapa? Said bin Ziyazan, ada lagi kesatria yang berani menggulingkan kekuasaan berjalan. Ini sampai beratus-ratus tahun. Nah di sini terakhir raja bertanya,
kekuasaan Syed bin Ziyazan yadum am yang koti terus apa putus? Yang koti putus juga. Diman putusnya dengan siapa? Binabiyun mursal, dengan seorang nabi yang diutus, yaktihin wahyi minal alim, dia dapat wahyu dari yang maha tinggi. Yadum, dia punya artinya kekuasaan, kemuliaan, terus apa lanjut? Lanjut ila akhir dunia, sampai dunia berakhir. Jadi kita, di saat kita sudah ikut nabi, kemuliaan kita tidak akan putus lagi sampai akhir zaman. Akhir zaman bukan berakhir. Zaman bisa berakhir, tapi kemuliaan yang mengikut nabi, yang memuliakan nabi, tidak akan berakhir. Insyaallah kemuliaan kita tidak akan berakhir dari sekarang sampai kita meninggalkan dunia ini, sampai kita dikumpulkan bersamanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Haji Umar yang telah menyampaikan bagaimana kemuliaan dan kebesaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kemuliaan serta kebesaran umat Nabi Muhammad.